Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Kak Istin Hidayah. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk mengasah semangat kita, mari kita tepuk semangat dulu. Kakak contohin ya, nanti adik-adik mengikutkan. Tepuk semangat. Semangat. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nanti adik-adik juga melakukan tepuk semangat di rumah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi nasionalisme sesuai buku SKU untuk golongan siaga nomor 14, yaitu peserta didik dapat menyebutkan setidaknya 5 macam hari besar nasional serta pahlawan nasional. Selanjutnya, adik-adik sudah tahu belum apa itu nasionalisme? Nah, nasionalisme adalah paham untuk kita mencintai negara dan bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Nasionalisme itu diwujudkan dengan sebuah sikap adik-adik. Apa saja yang dapat kita lakukan? Pertama, kita rajin mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, kemudian mengetahui lagu nasional, macam-macam lagu nasional. Apa saja, misal lagu Tanah Airku, Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, dan lagu lainnya. Kemudian kita membaca teks tentang Sumpah Pemuda. Kemudian kita mengenal berbagai macam pahlawan nasional. Kita tahu tentang hari-hari nasional, seperti itu. Dalam tayangan tersebut, ada beberapa contoh tentang hari besar nasional di Indonesia. Selain adik-adik mengetahui tentang hari-hari besar nasional di Indonesia, adik-adik juga harus tahu siapa saja pahlawan bangsa Indonesia yang telah berjasa dan memberi kontribusi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ada siapa saja adik-adik? Misalnya ada Insinyur Soekarno sebagai Bapak Proklamator, kemudian ada Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, kemudian ada R.A. Kartini, yaitu memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia, kemudian ada pencipta lagu Indonesia Raya, ayo adik-adik tahu nggak? Nah, adalah Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya masih ada pahlawan-pahlawan Indonesia yang juga sangat berjasa dalam membangun negara Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kakak. Kakak harapkan setelah adik menyimak materi ini, adik-adik mengetahui tentang hari-hari besar nasional di Indonesia, serta adik-adik dapat menyebutkan sedikitnya 6 tokoh pahlawan Indonesia. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, mari kita tepuk salut terlebih dahulu untuk adik-adik semua yang semangat belajar untuk hari ini. Tepuk salut, 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 salut. Nah, sekian dari kakak. Apabila ada kekurangan, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.